Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di Islamic Center Hidayatul Rahman Nunukan, di Pulau Nunukan. Ini posisinya sekitar 15 km dari pusat kota Nunukan. Ya, cukup jauh dan jauh dari keramaian. Kira-kira dari pusat kota Nunukan kita tempuh dengan waktu 30 menit. Sayangnya karena lokasinya ya terlalu jauh ya dari kota Nunukan, dari pusat kota. Sekarang sekitar 40 menit sebelum zuhur, suasananya masih sangat sepi, tidak ada orang, satu orang pun. Pemandangannya cukup indah. Posnya pas di samping laut, di selat antara Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Pisang di sini jauh dari pemukiman penduduk, sehingga jamaahnya sangat sedikit. Di sebelah sana itu Pulau Sebatik. Kalau kita menyeberang dari pelabuhan yang dekat dengan Islamic Center, di pelabuhan Seje pun, kita menyeberang ke Pulau Sebatik lebih kurang selama 10 menit. Insyaallah sangat indah ya. Kalau dibandingkan Nunukan yang hanya sebuah kabupaten, bila dibandingkan Islamic Center-nya dengan Islamic Center di Pulau Tarakan, kota yang lebih besar dari Pulau Nunukan, Islamic Center Nunukan ini jauh lebih indah dan megah. Sangat terawat, sepertinya juga baru ya. Islamic Center di Pulau Tarakan kondisinya cukup kurang terawat, perlu menjadi perhatian pemerintah. Pintu yang terkunci. Oh, dari samping.
dibandingkan dengan ruang salat di Islamic Center Talakan, jauh lebih besar yang di Islamic Center Talakan. Kita coba ke ruang toilet. Oke, saudara sekalian, cukup sekian dulu kita keliling-keliling Islamic Center Nunukan di Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.